Pemirsa, pendapatan negara dari aktivitas underground economy kembali menjadi sorotan. Potensi keberhasilan dalam meningkatkan penerimaan pajak berada pada penertiban kebocoran pendapatan dan pengawasan terhadap sektor yang belum tercatat. Pendapatan negara dari aktivitas underground economy kembali menjadi sorotan. Mantan Dirjen Bea Cukai periode 1999-2002, Permana Agung menjelaskan potensi keberhasilan dalam meningkatkan penerimaan pajak berada pada penertiban kebocoran pendapatan dan pengawasan terhadap sektor yang belum tercatat. Hal ini salah satunya pada sektor pajak pertambahan nilai atau PPN. Dari data terbaru diperkirakan hanya 33% PPN yang terdata dalam PDB. Hal ini menunjukkan ada 67% aktivitas ekonomi yang masih berada di luar sistem resmi. Kebocoran pajak juga terjadi melalui restitusi pajak oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Kasus penyalahgunaan seperti ekspor fiktif untuk mengklaim restitusi menjadi perhatian khusus. Konsolidasi institusi diusulkan untuk menciptakan pengawasan terpadu terhadap semua potensi kebocoran pendapatan. Lihat potensi revenue forgo, bahwa ada aspek underground. Oh, saudara-saudara tahu nggak, PPN kita itu yang menjadi DPP, dasar pengenaan pajak, baru 33%. Berarti ada 67% belum tercatat di dalam GDP. Itu PPN kita ini. Coba, bayangin nggak? Nah itu kalau ditertibkan, itu yang jadi pertanyaan yang terakhir tadi, bagaimana meningkatkan penerimaan negara dari segi itu. Saya sudah beberapa kali menghitung, mencoba memberikan pendapat ya, bahwa kalau kita bandingkan ekor kita dengan ASEAN kita itu 45% lebih kebocoran. Dan kebocoran itu banyak sekali potensi penerimaan yang bisa kita gali. Jadi tanpa membebani masyarakat lebih berat lagi, kita tutup itu kebocoran. Persoalannya sekarang, menurut saya ini, tiga institusi yang harus dijadikan satu ini, yang namanya pajak, bea cukai, dan PNBP. Kalau bisa jadi satu itu yang menjadi yang namanya badan penerimaan negara tanda kutip sesuai dengan astacitanya, 17 program prioritasnya dan sebagainya Pak Presiden itu, kalau itu terjadi, ini bukan menyatukan dalam arti 5 tambah 5 menjadi 10 atau 15, dia bisa meledak 5 tambah 5 tambah 5 menjadi 100. Itu yang harusnya disadari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.